Assalamualaikum, saya Nura Adila. Saya ibu pada Ahmad Idris Fawaz dan anak saya menghidap kanser leukemia. Kita tahu kata dia kena leukemia ni, makcik bawa dia pergi mandi. Saya pergi mandi dekat Salam. Balik pada tu dia muntah. Dia muntah-muntah kata saya makcik pergi tambah mama dia. Lepas tu mama dia bawa pergi hospital, badan dia pun dah kuning dah. Bawa pergi hospital, doktor cakap dia demam. Demam lepas tu badan dia berdah kuning-kuning. Lepas tu dah berdah kuning-kuning, doktor cek-cek, doktor kata ada leukemia. Dia kan dia thalassemia atau anemia. Sebab bila dah run dia punya blood test tu, kata bukan anemia atau thalassemia, tapi leukemia. Ada sel kanser yang dah aktif dalam badan ni. Leukemia ni ada sejenis kanser darah. Jadi kanser darah ni, darah ni satu badan kita tau. So kita nak generate darah yang bagus naik tu, dia tulang belakang. Sebab dia cek tulang belakang, tengok dekat kilang darah tu berlaku tak kanser tu. Masa cek tu tak ada. Salah satunya pemakanan kita, jangan terlalu bagi dia benda yang tak elok lah, benda bukan-bukan. Kita tak nak jajan, okey aku jajan. Baik semua benda yang orang kata bakteria baik tu, mesti bagi je. Tapi bakteria baik ni, bila terlalu banyak dalam badan kita, dia jadi benda tu ada efek lain. Dia akan merangsang sel kanser tu untuk aktif. Sebab tu lah, pemakanan juga lah. So, tu sebab pemakanan? Pemakanan yang keturunan tu dia, mesti keturunan lah. Sebab sel tu tak banyak lagi. So, kita cegah dia dekat peringkat awal. Sebab sebelum dia sakit pun memang kita kurang bagi dia makan benda tu. Bukan ni, bayangkan kalau kita bagi sikit-sikit benda tu pun dah efek dia banyak. Bayangkan kalau bagi banyak-banyak pun dia efek dia. Jadi, cuma bila sampai masa tu dia macam diam. Tahu tiba kan dia pengsan. Macam tu lah, dia collapse tiba-tiba. Tengah jalan, tiba dia duduk. Dia masukkan sejenis ubat untuk dos kecil kemo. Tapi dia tak lalui pun protokol tu. Protokol kemo tu dia tak follow. Sebab mungkin kita dah cegah benda tu awal. So sel tu tak sempat nak membiak. Diorang pun dah bagi dalam tempoh seminggu awal tu, diorang dah bagi dia dos kecil kemo. So mungkin benda tu dah direct kill sel tu kan. Yang kisah anak sini tak ada tahap, tapi dia ada persen, 16% masa tu. Selain daripada ubat, tiang dengan doktor, kita kena banyak doa. Tak tahu apa kira, dia dah mindset kita kan. Cancer means mati. Tapi doktor cakap lah, dia ada proses untuk cegah benda tu, kurangkan benda tu. Nak stop tu tak pasti, nak rawat. So dia suruh kita ikutlah protokol dia orang tu. So sebab tu lah, daripada Ampang hantar ke KL lah untuk rawatan. Dekat HKL, dalam satu ward tu, buat nama buat tu KK3 kan, dan buat KK3 tu memang basically budak-budak yang kanser saja. Tak kisah apa-apa kanser, tapi dalam buat tu dan dia ada persatuan grup sokongan ibu bapa. Maknanya grup yang untuk bagi semangat ke ibu bapa semua tu. Dan nama grup persatuan tu persatuan KID. Panggil yang akak yang founder ni mami. Dia lah siapa-siapa mak tu sakit baru, dia akan nak tahu macam belum masuk. Jadi macam orang rasa terkejut lah, kejutan lah. Sebab tengok budak-budak masuk je, rambut tak ada. Masuk je semua muka orang sakit. Sakit teruk. Lepas tu masuk bilik tujuh tu, memang nampak lah semuanya berwaya-waya. Memang semua ada kantung dekat dada diorang. Yang CDL lah untuk budak kanser. Rasa macam anak aku akan botak macam ni lah, mindset je tu. Dia ada parents yang memang bagi support lah. Dia cakap kita jangan give up, jangan menangis, jangan tunjuk sedih kita. Apa yang kita rasa tu jangan tunjuk ke anak. Sebab nanti kita akan lemahkan lagi anak tu. Tapi yang masa saya kenal tu, dalam satu bilik saya tu, kawan Fawaz lah. Tapi dah meninggal lah. Baru meninggal pun. So macam bila kita tengah berita tu, anak orang meninggal. Macam kita fikir, tenang aku ke lepas ni lah. Saya untuk membantu adik ni, saya rasa saya dah jumpa dengan mak dia kat rumah. Saya cakap, okey tak apalah, saya CSR
selagi yang saya saya boleh support, saya support dia. Sebab kita nak dia membesar dengan baik. Kita tengok dia, tengok dia relax je kan. Handsome boy. Handsome boy. Kita masuk interview tu sebab dia punya program CSR eh. Dan lepas minggu macam tu, orang Al-Hujrah ni call balik. Datuk Rosham tengok program tu masa tu, rancangan tu. Dan dia berminat nak jumpa Fawaz dan nak bagi sumbangan produk dia kepada Fawaz. Since that tu, dia datang rumah. Kita try makan semua buat dia. Dan dia ajak pergi sekali kat Al-Hujrah untuk interview dengan Datuk Rosham sendiri. Dan dia continue bagi kita produk dia. Sehari satu cangcah. Ada minum. Kadang-kadang kena hari pagi tak boleh minum. Malam je dia nak minum. Dia memang kuat minum ayam. Baik dia pun minum air masak hari-hari. Makcik-makcik memang dia suka minum air masak. Jadi dia tu tahu lah, tak asal apa lah. Ada air masak lah. Macam dia punya antibody yang normal 2 point something tau. Tapi dia punya antibody 0 point something macam tu lah. But last kita check dan selepas kita check dalam masa kita pakai produk tu, dia punya antibody makin bahasa makin cantik. Sehingga sebab dia punya blast memang dah tak nampak. Tapi kita consume dia benda tu untuk cegah benda tu daripada terus ada dalam badan dia. Tapi kita keep bagi tu dan dia punya bacaan darah tu, last yang doktor baca, dia kata semua cantik dan dia orang discharge daripada umur. Pun mak ayah kan, doa mak ayah tu kena setiasa lah. Dia kena doa, ikhtiar. Dengar apa yang doktor cakap, ikut nasihat doktor. Dan paling penting sekali, ada ke tak ada, kita kena cegah dulu. Dia bagi adra je, stay tu je. So mungkin yang lain-lain pun boleh try benda yang sama insyaAllah.